Pasar sembako murah yang digelar oleh PT Sinar Mas dan PT Brokol kali ini bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Berau. Pasar sembako murah tersebut digelar selama satu hari, yakni pada hari Kamis 15 Juni 2017 di halaman Masjid Agung Baitul Hikmah Tanjung Redeb. Dalam sambutannya, Ketua PKK Berau, Sri Juniarsi sangat mengapresiasi acara pasar murah tersebut, terlebih saat ini bekerja sama dengan tim penggerak PKK Berau. Meski program tersebut tergolong baru dan pertama kalinya bagi tim penggerak PKK Berau, ia mengaku jika program pasar murah tersebut sangat membantu masyarakat. Sri Juniarsi berharap agar kegiatan semacam ini dapat benar-benar tepat sasaran, sehingga dapat membantu masyarakat yang sangat membutuhkan. Kegiatan tersebut rencananya juga akan terus dilakukan setiap tahun. Ini acara perdana untuk kita, dan saya berharap untuk tahun-tahun ke depan ini sudah menjadi agenda rutin untuk kita. Dan kami sebagai tim penggerak PKK bersiap membantu untuk supaya acara ini bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Dan saya berharap juga ke depannya kupon-kupon itu benar-benar terbagi dengan rata kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada anggota-anggota organisasi, tetapi kepada masyarakat yang kurang mampu dan yang benar-benar membutuhkan. Itu yang menjadi titik sasaran kita. Hasnah, salah satu warga yang mendapat kupon sembako di pasar murah tersebut, mengaku sangat bersyukur mendapat kupon sembako. Terlebih sudah kedua kalinya ia mendapat kupon. Alhamdulillah syukur. Kemarin waktu lebaran dulu juga ada. Oh, tahun kemarin juga dapat, ada, Bu, ya? Nah, ini kedua kalinya, ya? Ya, murah ini. Murah banget. Rika Widyasari, Binyus TV, melaporkan.